Halo sobat Mosok TV. Beberapa orang masih mempercayai mitos dan menjadikannya salah satu harapan untuk meramal masa depan. Salah satunya seperti beragam petanda burung masuk rumah yang tergantung pada jenis burungnya. Nah, simak berikut ini petanda burung masuk rumah berdasarkan jenisnya. Satu, burung merpati. Burung merpati masuk rumah merupakan sebuah pertanda baik bagi pemilik rumah. Seperti yang telah kita ketahui, kedatangan burung merpati berkaitan dengan jodoh. Akan tetapi, hal tersebut bisa jadi tidak langsung berhubungan dengan pemilik rumah. Misalnya, ada orang dekat yang akan datang memberi kabar kebahagiaan berupa undangan pernikahan. 2. Burung gereja masuk rumah. Burung gereja merupakan salah satu burung yang paling sering kita jumpai masuk ke dalam rumah. Berdasarkan mitos yang beredar di masyarakat, jika burung ini masuk rumah, maka menjadi sebuah pertanda baik bagi sang pemilik rumah. Sebab kamu akan kedatangan tamu yang membawa kabar baik dalam urusan rezeki ataupun pekerjaan dalam waktu dekat ini. 3. Burung gagak. Burung gagak memang sudah menciptakan stigma negatif di masyarakat. Jika burung gagak masuk rumah, dipercayai bahwa bakal ada seseorang di dalam rumah tersebut yang akan meninggal dunia. 4. Burung hantu. Mitos burung hantu masuk rumah juga menjadi petanda buruk. Pemilik rumah kemungkinan besar akan mengalami kesedihan yang mendalam. Apabila tidak ingin hal buruk terjadi, sebaiknya segera usir burung tersebut agar segera keluar. 5. Burung walet. Burung walet biasanya ditemui di daerah persawahan yang luas. Namun, apabila penilik dari Pandangan Primbon, burung walet masuk rumah adalah sebuah petanda bagus. Kamu diprediksi akan mendapatkan rezeki dalam nominal yang besar dan tidak pernah kamu sangka-sangka kedatangannya. Nah, itulah beberapa mitos burung masuk rumah menurut jenisnya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.